saya sampaikan bahwa kita berharap kantor kelurahan ini bukan saja nyaman bagi yang bekerja di sini, tetapi juga harus bisa menjadi tempat pelayanan yang lebih baik bagi warga. Sebuah kantor lurah itu bukan dinilai dari seberapa nyaman AC-nya, seberapa nyaman kursi duduknya, seberapa nyaman pengaturan ruangannya, itu semua tentu baik. Tapi yang terpenting bagi warga adalah kantor ini bisa melayani dengan baik orang-orangnya dengan fasilitas kantor yang lebih baik, pelayanannya lebih baik. Jadi kuncinya ada pada kualitas peningkatan pelayanan. Jadi saya berharap kantor ini nanti bisa berikan manfaat juga bagi warga, bagi kegiatan warga, bukan hanya untuk kegiatan perkantoran. Dan